dan ia dilahirkan dengan nama Teresa Nine. Okey, inilah New Teresa 9 GT. Memang ngam cun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku start cerita pasal Yamaha Teresa ni, aku intro sikit pasal diri aku. Sebenarnya aku adalah pengguna Yamaha MT09 Teresa selama 5 tahun. Pada Julai 2016, Yamaha Hong Leong dah bawa MT09 Teresa ni dalam pasaran Malaysia. Masa tu hanya ada CBU unit. So masa tu aku antara 100 pengguna yang terawal yang guna motor Yamaha MT09 Teresa ni. Harga pun masa tu memang mahal. On the road aku beli masa tu RM62,000. Dan untuk pengetahuan, inilah big bike yang pertama dalam hidup aku. Alhamdulillah aku dah bawa motor ni pusing satu semenanjung. Dan aku alhamdulillah dah ada rezeki dapat ride motor ni sampai ke Chiang Rai, ke Chiang Mai, lalu Thousand Corner semua tu. Bagi aku satu pengalaman yang berharga lah. Satu momen yang aku tak dapat lupakan bersama dengan motor ni. So inilah dia MT09 Teresa first generation yang mula-mula sekali masuk ke Malaysia. Masa tu memang aku tengok memang cantik. Aku memang tak boleh tidur lah. Asyik terbayang-bayang je motor ni. Sebelum masuk Malaysia pun, Yamaha dah start tunjuk video mengenai motor FJ09 ni. Ha, dekat luar negara dia panggil FJ09. Bila masuk Malaysia, dia jadi MT09 Teresa. So motor Teresa ni, kalau kau tengok dia punya spek, dia menggunakan enjin 847cc . Dia tak sampai pun 900cc semacam nama dia tu. Dia pakai 3 cylinder cross plane engine. Dia adalah ride by wire throttle. Lepas tu dia ada standard traction control. Enjin triple cross plane ni, dia punya torque memang tinggi . Motor ni saja torque dia lebih kurang 87.5. Kau bayangkan, aku ni daripada main motor cup, beli motor Yamaha MT09 Teresa. Mula-mula aku bawa motor tu, aku rasa macam nak terbang weh. Kau pulas sikit je, dia punya pergi. Memang macam nak canak punya. Itu motor standard . Aku keluar kedai, aku try terus . Macam tu. Maksudnya sesuai lah dengan nama dia, MT09. Maksudnya, Master of Torque. Memang torque dia memang tinggi. Korang bawa motor ni, korang tak rasa bosan . Sebab apa, bila kau nak potong kenderaan lain ke, ataupun kau nak overtake jalan jam yang panjang kan, korang just pulas je. Even dekat gear 6 pun boleh. Honestly aku tak tipu, korang kena cuba motor ni. Kalau member korang ada pakai, korang boleh try. Motor ni dah siap-siap ada mode . Yang korang boleh pilih. Dia ada mode A, B dengan standard mode. Mode A tu laju lah, B tu macam rain mode. Standard mode tu antara A and B, dia tengah-tengah. Lepas tu dia datang sekali dengan ABS brake system. So macam masa tu first generation, kita rasa macam complete lah motor ni . Antara yang terbaik lah. Dengan dia punya adjustable windshield, boleh naik turun tinggi. Dengan design lampu, dengan dia punya handguard, seat dia boleh naik turun 2 level. Dengan kapasiti minyak lebih kurang 18 liter macam tu. So kalau satu full tank tu boleh pergi lebih kurang 300km lebih lah. Depend on kita punya cara pemanduan, cara kita riding macam mana. Siap ada 12 volt socket lagi. Kita boleh charge handphone on the go, charge kita punya GPS ke. So masa tu kategori sport touring punya motor, Teresa adalah antara yang terbaik lah masa tahun 2016 tu. Bila dah nak dekat-dekat hujung tahun 2017 macam tu, Hong Leong memperkenalkan colour baru untuk MT09 Teresa ni. Dia cuma buat colour biru dengan colour hitam. Kalau kita tengok pada spek engine apa semua sama, cuma ia adalah CKD unit.
Maksudnya harga dia memang kurang banyak, lebih kurang dalam 7 ke 8 ribu, murah daripada CBU unit. So bila masuk tahun 2019, Yamaha memperkenalkan pula model baru Tracer ni. Ha, Yamaha memang tak duduk diam. Dia tengok masa yang first model yang dia launching CBU unit dulu, banyak sangat rider complain. Especially kalau kau nak tahu, Yamaha Tracer yang CBU tu, masalah yang paling ketara adalah wobble ketika high speed. Ha, so masuk masa kita buat laju tu, time tu dia akan bergegar lah. Bukan bergegar, dia akan bergoyang handle tu. Rasa macam tak stable lah. So bila keluar je model Tracer 900 GT ni, Yamaha dah ambil kota major dah. Dia dah improve banyak benda based on common rider. Aku rasa diorang dah study lah. So maksudnya Yamaha buat right decision untuk cepat-cepat launching new model, so that orang akan terpengaruh balik dengan model baru tu dan orang akan beli. Itulah marketing strategi diorang ni. Diorang ni pandai juga kan. Dia study apa yang komplain orang daripada social media ke, daripada YouTube ke, yang orang komplain, diorang R&D balik, keluarlah Tracer 900 GT. Tapi kalau korang tengok, memang banyak perbezaan antara Tracer 900 GT ni dengan Tracer yang mula-mula dulu. Kalau nak cerita perbezaan dia, memang banyak. Untuk mudahnya, korang tengok video ni, dia dah explain satu-satu apa yang baru compared dengan Tracer yang lama tu. In general, boleh kata diorang improve handling lah. Diorang upgrade suspension, diorang boleh buat adjustable punya shock, front fork pun boleh adjust. Lepas tu, dia dah kuruskan handlebar dia untuk potong angin lagi. Banyaklah R&D yang dia dah improve dekat Tracer 900 GT ni. Yang selebihnya bagi aku lebih kepada gula-gula lah. Contoh dia letak kau heated grip, dia bagi kau quick shifter, meter dia dah tukar baru, benda-benda macam tu bagi aku bonus lah untuk yang model baru ni. Sebenarnya kalau ikutkan hati, aku geram juga tengok Tracer 900 GT ni. Dia memang upgrade banyak benda. So aku yang dah pakai CBU unit ni dah rasa macam motor zaman purba. Rasa macam dah lama semua benda tak ada kat motor aku kan. So bila fikir-fikir balik, at the end aku tak beli pun lah. Aku just maintain apa yang ada. Dan bagi aku, aku rasa dah cukup dah sebenarnya CBU tu. Aku pun bukannya kaki rembat laju all the time kan. Motor aku pun boleh kata almost semua standard lah. Aku tak ada buat apa-apa pun kat motor aku tu. Even exhaust pun aku maintain je pakai mesin jahit tu. Budak-budak Tracer panggil mesin jahit lah kalau kau pakai exhaust standard. Memang bunyinya sebiji macam mesin jahit. Kalau kau tak percaya, kau pergi dengar kat exhaust standard Tracer macam mana. So itulah secara ringkasnya sejarah daripada first generation sampai ke second generation. Daripada tahun 2016 masuk ke 2017, Leo memperkenalkan CKD unit pula dengan color biru dengan color hitam. Lepas tu tahun 2019, Yamaha keluarkan Tracer 900 GT. Tahun 2020, Yamaha hanya buat color baru je, tak ada perubahan. So pada tahun 2021 ni lah yang kita nantikan third generation of MT Online Tracer, dan ia dilahirkan dengan nama Tracer 9. Ok, sampai sini dulu video aku kali ini. Kalau korang nak tahu cerita mengenai Tracer 9 ni, korang stay tune dengan video aku yang akan datang ni. So aku akan cerita dekat korang apa pembaharuan yang Yamaha dah buat berbanding dengan model-model dia yang sebelum tu. So nantikan video aku yang akan datang guys. Stay tune, korang tekan button subscribe dengan button loceng
so that korang takkan terlepas dengan cerita aku nanti. Bukan tu saja, dalam video yang akan datang aku akan beritahu korang motor apa yang aku dah beli untuk tahun 2021 ni. Korang stay tune, okay? Bye-bye.